Kami lagi ada di Jumpa Lagi. Nah, kegiatan kami hari ini yaitu mau lihat-lihat, mau cari informasi tentang cara pembuatan kopi atau sangrai kopi. Untuk itu, sebelum lebih lanjut, perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu saya Rizky Purwandari, saya Afifah Al-Mubaroka, saya Lia Putri Sutabila, saya Intan Kisana, saya Fadila Miros. Untuk itu, jika mau tahu lebih lanjut, mari ikuti kegiatan kami hari ini. Dadah! Jumpa Lagi merupakan salah satu kedai kopi dan cafe roastery di Kota Palembang yang terletak di Jalan Tembesu 2, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jumpa Lagi buka pada hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 3 sore sampai 10 malam. Selain kedai kopi, Jumpa Lagi juga menyediakan layanan sangrai biji kopi mentah atau biasa disebut cafe roastery. Dengan harga yang terjangkau, di Jumpa Lagi ini menyediakan biji kopi Arabica dan Robusta sebagai produk unggulan. Apalagi juga menyediakan jasa sangrai kopi bagi siapapun yang memiliki biji kopi mentah dan membutuhkan jasa sangrai kopi. Jumpa Lagi memasok kebutuhan biji kopi ke beberapa kedai kopi di Palembang. Namun ada juga beberapa kedai kopi yang hanya menggunakan jasa sangrai di Jumpa Lagi. Dalam produksinya, Jumpa Lagi dapat menghasilkan 20 kg kopi dalam 1 bulan dari berbagai jenis produk kopi seperti Arabica, Robusta, dan juga House Blend. Dan juga banyak beberapa kedai yang melakukan jasa sangrai kopi pada Jumpa Lagi ini. Selain biji kopi, Jumpa Lagi juga membuka coffee shop atau kedai kopi dengan menu bervariasi seperti cappuccino, latte, espresso, dan juga filter. Seperti yang kita lihat, dalam proses ini pembuatan filter kopi, yaitu V60 menggunakan Arabica Semendo. Jumpa Lagi sendiri membeli biji kopi mentah langsung dari perkebunan di daerah Semendo Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu juga, Jumpa Lagi memiliki kopi dari berbagai Nusantara, seperti Mandailing, Jawa Barat atau Ciwidey, Kuntang, Bali Kintamani, Toraja, dan juga yang terakhir mereka produksi adalah Flores Bajawa. Itu untuk Arabica dan juga Robusta kebanyakan dari daerah Semendo dan Pagar Alam. Untuk produk House Blend ataupun yang mereka gunakan untuk espresso base itu berasal dari percampuran Arabica dan juga kopi Robusta, di mana Arabica 70% menggunakan Arabica Semendo dan Robusta 30% menggunakan Arabica Robusta Semendo. Dari perpaduan itu akan menghasilkan rasa seperti coklat, karamel, dan juga ada sedikit pahit dari kopi, ciri khas dari kopi Robusta. House Blend digunakan untuk membuat produk turunannya seperti latte, cappuccino, dan juga es kopi susu. Kak, boleh jelasin cara ngerasting kopinya? Dari awal nih? Iya, dari awal. Oke, pertama kita harus punya mesin roasting. Iya. Nah, mesin yang pakai ini SAS, kapasitas 2 kilo nih. Kapasitas 2 kilo. Nah, ini bahan utamanya nih. Ini biji kopi mentah juga ya? Green bean, ini Arabica nih. Arabica. Arabica Semendo, full wash. Jadi dihidupin mesinnya. Terus kontrol panel di sini nih, buat ngatur semuanya nih. Bisa dijelasin, nak? Ada apa ini, Kak? Ini
termo ini yang add on, tapi sudah diganti nih sama yang ini. Oh ini termo tambahan custom yang lebih aktual, yang lebih akurat. Termometernya digital ini kak? Yoi, nanti disambung ke laptop. Ya. Buat ngirim data, suhu ruang sama suhu bin di dalam. Nah ini untuk apa? EPM drum, puteran di sini. Blower ini indikasi blower hidup. Ya. Blower bawah buat pendingin. Mixer buat cooling. Lampu. Udah nggak ada lagi. Ini tombol on. Jadi dihidupin. Gas dari sini masuk ke burner. Ke burner di bawah pak ya? Oke, hidup nanti. Terus puter. Bagaimana cara kakak untuk memasarkan dari jumpa lagi ini? Kalau dari cara pemasaran tidak ada terlalu hal yang terlalu spesifik ya. Oke, misalnya Instagram nih, itulah yang paling utama Instagram. Follow ya, jumpa lagi. Instagram, terus mouth to mouth, mulut ke mulut. Udah, gitu aja. Jadi waktunya jalan, mouth to mouth kan makin expand tuh, makin tersebar. Udah, kelar kayak gitu aja. Ini udah mau jalan 3 tahun, alhamdulillah udah rame dari mulut ke mulutnya. Udah lumayan tahu nih, udah dapet exposure-nya sendiri. Udah, gitu aja. Nah, jadi kan kak sekarang ini lagi ngetren banget kopi di kota Palembang ini. Okay. Jadi karena banyaknya muncul tren kopi ini, banyak banget kan persaingan, memunculkan persaingan. Nah apa sih kiat kakak untuk bertahan di tengah persaingan di era di kota Palembang ini? Jadi persaingan oke, banyak banget nih apa kedai kopi di Palembang nih. Mungkin ada ratusan mungkin. Jadi gini, gak ada persaingan yang macem ada, terlalu menonjol lah. Tapi tetap kita harus berinovasi dalam berbisnis untuk membedakan kita dan yang lainnya. Nah untuk jumpa lagi kan lokasinya di dalam lorong nih, gak di pinggir jalan yang cek pada umumnya. Nah itu pas masuk udah bisa jadi experience nilai beli dari si customer itu sendiri. Terus satu lagi, saya punya sangrai ini yang kebanyakan orang belum punya. Kita bisa jadi supplier dari situ, biar bisa ada layer di bisnis nih, supplier terus jual gelas kopinya juga, itu juga strategi bisnisnya. Terus apa lagi, selanjutnya doa dan tawakal, selesai itu aja kayaknya. Makasih ya udah nanya. Sekian itulah kunjungan kami di Jumpa Lagi. Buat kalian yang penasaran tentang sangrai kopi di Jumpa Lagi, bisa aja langsung datang di Jalan Tembesu, Ilir Barat 1, persis banget di belakang Politeknik Negeri Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.